Bertempat di SMK Pelita Raya Kota Jambi, Selasa 1 Agustus 2023, Kementerian Kominfo, Direktorat Pemberdayaan Informatika, Pandu Digital, bekerjasama dengan Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Jambi atau RTIK, menggelar kegiatan seminar literasi sektor pendidikan dengan tema peningkatan literasi digital pada kalangan pelajar SMK di Kota Jambi. Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika Pandu Digital, bekerjasama dengan Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau RTIK Provinsi Jambi, melaksanakan kegiatan seminar literasi sektor pendidikan. Dalam kegiatan ini menghadirkan 3 narasumber, diantaranya pengurus RTIK Jawa Tengah Hamzah Fatoni, Setiawan Asegaf STMMSI PhD, Ketua RTIK Provinsi Jambi yang juga merupakan Rektor Universitas Dinamika Bangsa, serta Sabrianto, Pembina RTIK Wilayah Jambi. Dalam wawancara usai kegiatan tersebut, Hamzah Fatoni, pengurus RTIK Wilayah Jawa Tengah mengatakan, apa yang disampaikan adalah 4 pilar yang dimiliki oleh Kementerian Kominfo, yaitu kecakapan digital, etika digital, budaya digital, dan yang terpenting adalah digital safety, karena di masyarakat itu semakin marak penipuan dan lain sebagainya. Masyarakat itu untuk penipuan, kemudian dan lain sebagainya lah, ya, yang kita tahu, semakin kita membasmi itu, maka semakin banyak model-model yang tidak aman yang baru. Nah, itu kesimpulannya adalah bahwa teman-teman murid SMK ini kan nantinya di 7 tahun ke depan itu kan merupakan para pelaku ekonomi, para pelaku pekerja mereka untuk yang diharapkan oleh bangsa ini menjadi tenaga-tenaga ahli, khususnya di talenta digital. Sementara itu, Setiawan Asegaf dalam penyampaian materinya mengenai teknologi artificial intelligence atau AI dan pengenalan sistem cerdas, robot software yang membuat alat bekerja secara otomatis, tentunya dapat memudahkan seluruh kegiatan manusia. Dalam hal ini, dirinya juga menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan pada hampir semua kabupaten kota di Provinsi Jambi ini. Diharapkan dapat memberikan pencerahan terhadap pemanfaatan teknologi digital yang baik pada generasi muda. Sehingga nantinya optimalisasi pemanfaatan teknologi digital ini dapat memberikan dampak positif bagi individu, masyarakat, dan negara kita. Diharapkan dengan kegiatan ini, target dari pemerintah adalah supaya teknologi dan informasi itu sendiri dapat tersampaikan dengan baik serta termanfaatkan dengan baik. Maka kegiatan literasi digitalnya akan dilaksanakan tidak hanya di Kota Jambi, tapi juga di beberapa kabupaten tersebut. Nah, berikutnya kita akan datangi Kabupaten Muaro Jambi, di beberapa SMK, kemudian Kabupaten Bungo dan Kabupaten Sarolangun. Tentu saja harapannya adalah adanya pencerahan terhadap bagaimana pemanfaatan teknologi digital yang baik untuk generasi muda. Hal ini juga ditegaskan oleh Sabrianto, bahwa relawan TIK Provinsi Jambi siap menjalankan tugas sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kominfo untuk melaksanakan kegiatan literasi digital, yaitu memberikan literasi kepada anak-anak usia milenial untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Dan kami berharap kegiatan ini akan terus berlanjut. Kami relawan TIK Provinsi Jambi siap sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Kominfo untuk melaksanakan kegiatan literasi digital, yaitu literasi kepada anak-anak kita, pada adik-adik kita, usia-usia milenial untuk bijak dalam melaksanakan kegiatan bermedia sosial. Bertindak selaku moderator dalam kegiatan ini, Muradi SPD, Kepala Sekolah SMK Pelita Raya yang merespon positif kegiatan tersebut. Dirinya berharap setelah kegiatan ini akan terus terjalin kerjasama di bidang lainnya. Pada hari ini dan peserta kami alhamdulillah 200 lebih, 210 tadi di absen. Dan insya Allah untuk kedepannya kami mungkin akan kerjasama sama UNAMA, yang mana sangat baik sekali, positif sekali masalah etik ini untuk anak-anak kita, anak-anak Pelita Raya ini. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.